Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sekalipun kebatilan ini ditopang dan didukung oleh penguasa sekelas Firaun. Firaun memiliki segala galanya. Dia punya media, semua media di tangannya. Firaun memiliki tentara, semua kekuatan tentara dengan berbagai lapisannya di tangannya. Firaun memiliki media, Firaun memiliki persenjataan, Firaun memiliki dan memegang sendi-sendi ekonomi negara. Dan Firaun berhadapan dengan Musa yang tak punya apa-apa. Firaun berhadapan dengan Musa dan Harun yang tidak punya apa-apa. Tapi hanya mereka punya iman dan keyakinan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menyampaikan yang hak dan benar. Dan Musa memperjuangkan itu dengan sabar. Orang-orang yang sama Musa juga sabar. Maka Allah tentukan kemenangan ada di pihak Musa alaihi salam. Musa merupakan Firaun. Musa merupakan Firaun tidak dengan kata-kata kasar, tidak mengajak kepada anarkisme. Musa selalu mengajak dengan sabar. Musa selalu mengajak dengan kata-kata yang lembut, dengan bahasa yang santun. Dan pada akhirnya Musa ada di puncak kejayaan, Firaun ada di alam barzakh dihinakan dan disiksa, diazab dengan seluruh kroni-kroninya yang Allah tewaskan serta. Kalau ini yang pertama, saudara-saudara, ingat bahwa kalau kita mengkaji tentang akhir zaman, saya bilang kabar judul kita pada pagi hari ini adalah persiapan kiamat sudah dekat. Kiamat sudah dekat. Persiapan apa? Persiaplah kiamat sudah dekat. Persiapan dari kiamat. Judulnya kalau dari saya pasti kiamat akhir zaman. Akhirnya Ustaz Zulkifli Muhammad Nabi memang identik dengan Ustaz. Saya tak terima. Kenapa hanya saya saja yang dituduh sebagai ustaz akhir zaman? Memang ustaz akhir zaman apa? Asalnya kita tidak bukan ustaz akhir zaman. Memangnya ustaz akhir bukan ustaz akhir zaman? Mereka hidup di akhir zaman. Syekh Tengku Zulkarnain itu juga ustaz akhir zaman karena hidupnya di akhir zaman. Lalu juga umat akhir zaman. Kenapa yang saya dan zaman? Ini lewat satu di depan orang-orang pergi mulai di airport zaman. Soalnya saya itu zaman yang berbeda dan itu zaman berbeda. Jadi yang benar adalah ini Ustaz spesialis menyampaikan tentang akhir zaman. Cocok. Kalau sudah akhir zaman kan itu enggak. Secara tidak langsung kan aku tak percaya begitu jadinya. Ini ustaz kita yang spesialisnya menyampaikan akhir zaman. Oke, okay? Baik kaum muslimin, persiapan akhir zaman. Persiapan kiamat sudah dekat. Oke, okay. Kalau macam itu boleh. Tapi sebelumnya tolong angkat tangan dan jangan keberatan angkat tangan. Siapa yang agar tidak terjadi pengulangan lagi. Ya, kalau bisa mengumpul saya sampaikan persiapan saja. Persiapan apa? Persiapan apa? Siapa di antara kita yang sudah tamat mendengarkan dari kajian-kajian akhir zaman saya? Tolong angkat tangan, walaupun melalui YouTube. Tolong angkat tangan. Tolong angkat tangan, nanti sedih saya dengar dia. Iya. Mulalah. Namanya saya menyampaikan isinya itu, persiapannya apa? Secara ruhiyah apa? Secara ilmiahnya apa? Secara imannya apa? Secara fisik apa? Secara materi dan materialnya apa? Harusnya ketika kita sampaikan sekarang. Tapi harus nyambung dulu dari asas. Asasnya kita betul-betul yakin bahwa kita ini hidup di akhir zaman.
zaman. Sebentar lagi kita semua menghadapi masa-masa terpelak hidup di bumi Allah ini. Kalau kita sudah sama pemahaman, oke. Mungkin tadi pertanyaannya agak sulit, sudah menamatkan. Sekarang siapa yang sudah mendengarkan kajian akhir zaman saya walau tak tamat? Oh, bagus. Tapi nggak tamat kan? Kalau mau tamat, kalau pulang aja nggak tamat. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Handphone aja dia paling tamat. Kemana-mana di bawah kan ya? Jadi nomor satu. Lah Al-Quran kita terus. Kalau ini yang tinggal, pusing yang hilang. Tulisan kayak ada yang hilang dari hidup kita. Tapi kalau Al-Quran yang tinggal, berarti kita sadar. Udah belum kalau Tuhan di rumah kita berdebu. Tanya mau ramadhan kalau disitu oleh Al-Quran ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang sama adalah kiamat dari Rasulullah SAW. Akan banyak umatku yang sibuk dan menghabiskan waktu mereka membaca tanah. Dan mereka meninggalkan baca kitab Allah. Sahabat-sahabat bertanya, kalau waman tanah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu tanah? Jawaban Nabi Muhammad adalah tulisan yang ditulis oleh orang ketika itu dengan tangan-tangan mereka, lalu tulisan tersebut berpindah dari satu tangan kepada tangan yang lain, dan umat sibuk membaca tulisan-tulisan tersebut dan mereka meninggalkan kesibukan membaca kitab Allah. Innalillah yang dimaksud dalam semua, kalau bukan handphone apalagi kira-kira, bukankah yang dimaksud? Maka itulah utama sedih Rasulullah di akhir zaman umatku ada banyak menghasilkan waktunya dengan utama. Setiap kita saya yakin di kantongnya pasti ada handphone, betul tidak? Betul. Setiap kita, walau tidak dengan sekarang, setiap kita pasti punya utama, pasti punya handphone, walaupun kecil dari bawah, tapi yang paling banyak disentuh oleh tangan ini adalah ini, betul? Yang paling banyak dibaca oleh mata ini adalah ini. Ulama-ulama senior kita sekarang ditanya, Syekh, seperti apa hubungan generasi awal Islam dulu terhadap Al-Quran? Seperti apa keakraban generasi awal dulu dengan Al-Quran? Jawaban para ulama senior kita adalah seperti akrabnya kalian hari ini dengan handphone kalian. Tiap sebentar tangan kita pegang HP, tiap sebentar di ruang tunggu pegang HP, di bus pegang HP, di mobil pegang HP, di kelas pun nunggu guru datang masih pegang HP, di ruang makan lagi tempat tidur dengan istri masih pegang HP, istri juga pegang HP, sibuk dengan sendiri katanya reunian itu sibuk masing-masingnya dan reunian masya Allah HP saja di akhir zaman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik, persiapan kita kaum muslimin yang saya muliakan, saya fokus kepada satu saja, biar dengan satu ini kita bisa paham. Dan ini menuju kepada titik paling genting dan juga titik balik di mana umat Islam memenuhi janji Allah surat Al-Qur'an ayat 55. Pemimpin terakhir yang akan dijanjikan oleh Allah melalui Rasulnya yang akan memimpin kita di akhir zaman adalah Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi bukan tanda besar kiamat, bukan. Tapi dia adalah tanda yang menjembatani antara tanda kecil kiamat dengan tanda besar kiamat. Jembatan terbesarnya adalah Imam Al-Mahdi. Nah, Rasul berkata, biar kita tahu dulu suasana kita. Tapi saya kasih tahu dari awal, jadwal kita ini sekarang jam 9:30. Kita bagi dua ya, kita bagi dua. Nanti di tengah jalan saya stop. Saya akan menggalang dana untuk membebaskan masjid ini dari hutang. Tinggal 200 juta. Siap tidak? Siap. Turun mas jawab. Siap. Kalau lupa saya pulang. Siap tidak? Siap. Ibu, siapnya benar-benar langsung berketakan kepada sekarang. Ketahuan dia, alhamdulillah, alhamdulillah. Aku akan keluar pun yang Allah mengetahui. Masya Allah. Nanti yang merah-merah ya, yang merah-merah yang minggu. Karena jalan nanti kita stop dulu, kita taruh dana, dalam itu kita doakan siapa pun yang mengucurkan dana. Masya Allah. Baru lagi, jangan lagi, jangan ada yang perlu tak tidur.
Ketahuan banget. Baik. Masya Allah muslimin yang kami muliakan, Imam Al-Mahdi, sosok pemimpin terakhir umat Islam. Rasulullah bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yawma." Kalau seandainya tidak lagi tersisa dari umur dunia ini kecuali hanya satu hari, la tawwalallahu dzalika al-yawm, pasti Allah akan panjangkan yang satu hari itu, Allah tambah. Hatta yab'atha, sehingga Allah memutus rajulan min ikhwati, seorang laki-laki dari keturunan kandungku, kata Rasulullah SAW, yang akan membalikkan dunia dari puncak kezaliman kepada keadilan, dari kekacauan kepada ketenangan, dari pada kebinasaan kepada kebaikan. Dan laki-laki itu namanya mirip dengan namaku, kata Rasulullah. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Yushbihuni fil khalqi wa yushbihuni Fil khalqi. Dia mirip betul dengan aku akhlaknya, tetapi tidak mirip dengan aku fisiknya. Oke, itu aja pertama. Namanya mirip dengan namaku. Nama ayahnya mirip dengan nama ayah. Berarti siapa namanya nanti? Ahmad. Siapa namanya nanti? Muhammad bin Abdullah. Bagaimana kalau yang muncul namanya bukan Muhammad bin Abdullah, tapi bin Abdullahnya ada? Ingat, nama Nabi Muhammad itu bukan hanya Muhammad saja. Nama Nabi Muhammad juga Ahmad. Nama Nabi Muhammad juga Qasim. Nama Nabi Muhammad juga Mustafa. Nama Nabi Muhammad juga Toha. Nama Nabi Muhammad juga Yasin. Ya, nama Nabi Muhammad itu bukan satu. Bisa jadi nanti Qasim bin Abdullah. Bisa jadi nanti Ahmad bin Abdullah. Bisa jadi namanya nanti adalah Yasin bin Abdullah, Toha bin Abdullah, Mustafa bin Abdullah. Itu nama-nama semua. Tapi yang asiknya, alhamdulillah, Nabi berkata, dia waktu dibaiat di depan Ka'bah, usianya seusia dengan aku ketika diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Berarti usia 40 tahun. Di hadis yang lain, Nabi berkata, dia dibaiat di depan Ka'bah, mendekati usia 40 tahun. Ada dua riwayat. Usia 40 tahun, satu. Yang kedua, mendekati usia 40 tahun waktu dibaiat di depan Ka'bah. Dibaiat ini siapa yang membaiatnya? Segelintir kecil orang-orang terbaik dari hamba-hamba Allah beriman yang berdatangan dari seluruh dunia tanpa ada janjian. Mereka yang membaiat Imam Mahdi di depan Ka'bah antara Rukun Hajar Aswad dengan Makam Ibrahim. Di sini nanti Imam Mahdi dibaiat. Dan Nabi perjelas, dia lahirnya di Madinah Al Munawwarah. Yang anakku kan kemarin ada pernah muncul Al Mahdi dari Medan. Aku adalah Al Mahdi Medan. Gitu guys. Nah, sebagai Al Mahdi, ada yang dari Malaysia. Murid-muridnya mengatakan dia adalah Imam Mahdi yang dijanjikan. Inilah dia. Masya Allah. Tak jelasin sedikit ya. Al-Mahdi itu kata Rasulullah SAW, fisiknya tidak mirip dengan saya, akhlaknya benar-benar serupa dengan saya. Alisnya melengkung seperti bulan sabit. Melengkung alisnya, indah lengkungannya. Bagian depan alisnya hampir ketemu, kata Rasulullah. Ada bulu-bulu halus. Tulang hidungnya lurus dan mancung. Jadi hidung-hidung lebar kita ini tadi, kalau dikirnya lagi. Ini kalau itu masing-masing, mancung-mancung. Lurus dan mancung. Bibir atas dan bibir bawahnya sama ukuran tebalnya dan indah. Giginya rata. Dan gak ada yang boleh ke depan. Atau mundur sebelah. Atas satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan satu benang. Dapat dimasukkan satu benang. Jadi yang gigi cuma titik, yang macam gini, giginya enggak ada. Kemudian warna kulitnya kata Rasulullah coklat kehitaman. Kalau Rasulullah warna kulitnya bersih seperti kata para sahabat. Jidatnya lebar, dahinya luas, dan rambutnya berwarna pirang.
Habib Bahar. Ya rambut asli lo Habib Bahar. Karena warna itu bulu jagung tak? Rambut jagung. Nah warnanya pirang. Sebahu Habib Bahar sebahu. Tapi bukan memang dia. Karena rambutnya harus di Madinah harus normal. Ini yang dikatakan. Habib-habib kita di Indonesia, walaupun ada agak-agak sini kekiripan, tapi tidak mau disyarat. Baik, silsilah nasabnya kepada Hasan bin Ali. Kalau Habib Rizik Syihab, silsilah nasabnya kepada Husain bin Ali. Kalau Imam Mahdi kepada Hasan bin Ali. Kemudian, Rasulullah bersabda, dadanya bidak. Dan ada bulu dada lembut, tipis, perutnya sisbek apa sasbek? Sasbek. One pack. Perut-perut musibah macam. Ini perut bencana ya. Bencana itu. Ayolah om fihim paham di akhir zaman banyak umat kena yang perutnya kucing-kucing dan betul ayo tenang ya. Baik, Allahumma fi rahman. Lalu Rasulullah kata dia tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Beliau tidak fasih melafaskan huruf ro. Ditandanya lagi, tidak fasih melafaskan huruf ro. Mungkin orang bisa dibungkus plastik, kulit tidak diwarnai dan sebagainya. Tapi ketika ngomong, tidak bisa dibuat kuat. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya bahwa dia lahir di Madinah Al-Munawwarah, mengalami menjalani masa kanak-kanaknya di Madinah Al-Munawwarah, kemudian masa remajanya di Madinah Al-Munawwarah, dan memulai masa dewasanya di Madinah Al-Munawwarah. Tanda-tanda kelahirannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Tanda-tanda kelahirannya ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Saat ia akan dibayang kondisi bumi ketika itu sedang ada di puncak kerintang. Ribut karena bencana-bencana Allah, gempa-gempa, zuhur al-Mahdi inda khilafi ummati wa salatin. Kemunculan al-Mahdi nanti di tengah-tengah umatku penuh dengan kegaduhan dan perselisihan. Di tengah-tengah banyaknya gempa-gempa di mana-mana. Lalu Rasulullah SAW tidak bersabda, al-Mahdi muncul saat bumi ini sudah dibungkus oleh kezalimah, benar-benar zalim. Banyak para penguasa zalim kepada orang Islam. Ulama-ulama, orang-orang kaya, banyak yang zalim kepada Islam. Dan para suami juga banyak yang zalim kepada istri. Instansi-instansi pemerintahan, penguasa-penguasa, bos-bos, majikan banyak zalim kepada anak buahnya. Kezaliman merata di mana-mana. Dan puncak kezaliman adalah terjadi di wilayah yang menguasai Mekah dan Madinah. Sekarang Arab Saudi tidak sedikit imam-imam masjid ditangkap, dijebloskan ke penjara. Tidak sedikit media-media yang berani sedikit saja mengkritik kebijaksanaan kerajaan Arab Saudi dibekukan. Akhirnya ditahan, kemudian diambil bagi linknya, dimasukkan ke penjara. Hakim-hakim yang berani agak sedikit saja lantah, langsung batal ditunggu sampai selesai di Jumatan, langsung tak diambil, masuk penjara. Sekarang ribuan jumlahnya imam-imam dari Ustazah masuk penjara di pemerintahan semasa Muhammad bin Salman. Jamaah Khashoggi bentuk daripada tirani yang dipimpin oleh Salman bin sekarang ini. Luar biasa solidnya. Ibadah yang kami muliakan, pangeran-pangeran yang ada di Arab Saudi seluruhnya dipaksa untuk tunduk dan dimiskinkan, dibutuhkan aset-asetnya dan ambil hartanya sehingga terjadi, sehingga bersumpah beberapa pangeran tak lama lagi akan terjadi kudeta berdarah di Arab Saudi. Ini tensi mereka. Saudara-saudaraku, Al-Mahdi muncul ketika terjadi pertumpahan darah, perselisihan hebat di tubuh penguasa yang memimpin Makkah. Nah, berarti maksudnya adalah arah Saudi dan arah menuju ke sana sudah sangat dekat. Gempa-gempa dan bencana tahun-tahun.
seperti kemarin dengan 15 November terjadi banjir besar di Arab Saudi. Kuai juga banjir baru ini juga Uni Emirat Arab dan didukung oleh negara Arab lainnya sepakat memeluk merangkul Israel dengan tangan-tangan dan nyaman mereka. Pada sebelumnya adalah musuh bersama kita dalam melakukan Allah mengatakan dan kajian Aisyah dan Nasihat Allah tadi dan kita aman Yahud walaupun Nasyarakat orang yang paling bengis, yang paling jahat, yang paling biadab, yang paling kejam, yang paling zalim kepada kalian orang beriman di muka bumi ini adalah Yahudi. Sekarang malah Arab yang memeluk Yahudi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakan Al-Mahdi akan keluar. Oke, kita ulang kembali. Al-Mahdi itu tanda kelahirannya ditandai dengan terjadinya dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Jazirah Arab yang mempersaksikan, dunia menyaksikan mendengar mereka bahwa 1981, saya ulangi tahunnya sama-sama, tahun 1981 dunia telah menyaksikan di Jazirah Arab terjadi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Anehnya 1982 terjadi lagi dua kali gerhana dalam satu bulan Ramadan. Dua tahun berturut-turut, maka dia sanksi lagi para ulama yang memperhatikan hadis fitnah akhir zaman bahwa Al-Mahdi telah terlahir di 1981. Jika dia dibayangkan dengan kapan usia 40 tahun di hadis yang lain mendekati 40 tahun sekarang tahun berapa? 2018. Maka maknanya secara hitungan tahun Masehi usia lelaki turun kandung Rasulullah ini akan dibimbing kita telah secara hitungan Masehi sudah 37 tahun. Secara Hijriah beda. Hitungan tahun Masehi dengan tahun Hijriah harinya berlebih hari tahun Masehi 10 hari tiap tahun. Maka 37 tahun secara Masehi dikalikan 10 hari, maknanya 370 hari, maknanya sudah lebih lagi dari 1 tahun. Secara Hijriah usia Sakal Mahdi sekarang sudah 38 tahun lebih. Padahal Rasulullah bersabda dia dibayar di usia 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Kalau itu wajar seandainya di mana-mana kita jadikan di mana-mana tepah. Musibah, ribut, gaduh, dan kerajaan Arab Saudi juga Masya Allah, dan Rasul bersabda saat Al-Mahdi nanti dibayar suasana Arab Saudi ketika itu diselimuti salju. Mana-mana Arab Saudi zaman Nabi ada salju, bahkan 50 tahun yang lalu belum ada salju di Arab Saudi, bahkan seluruh Arab tidak ada, baru ada yang buat itu sekilas salju turun di Arab di Kabung 2009, salju turun semata kaki. Padahal Nabi pernah bawa jalan-jalan muat di jabat temuan antara ubun-ubunmu dengan kiamat sudah sangat dekat sekali di dalam lembah ini sudah dibungkus salju. 2009 salju pertama kali jatuh ke Tabuk.